Digital Galo. Sekarang balik lagi dengan aku Amanda di acara IMMB Tech Award Palembang 2019. Nah, sekarang acaranya ada di Jakabaring Sport City, tepatnya di venue Main Dining Hall. Penasaran? Yuk meloknya aku. Sekarang aku udah ada di booth-nya MB Tech, dan itu peserta juga bisa dapat merchandise gratis dari MB Tech dengan cara ikut main games dan subscribe serta follow IG-nya MB Tech. Jadi di event ini juga MB Tech memberikan special award, yaitu MB Tech Award. Apa aja kriterianya? Yuk kita lihat. Nah, untuk kriterianya yaitu yang pertama konsep dan kreativitas, yang kedua jok atau pelapisan jok, yang ketiga yaitu door frame, dashboard, kosmetik, box system suara, lapisan atap plafon atau pilar, serta setir, karpet, dan lain-lain. Salah satu peserta dari MB Tech Award. Ya, halo, saya Arif, juri dari MB Tech Awards di Kota Palembang. Jadi, berbeda dari kota yang lainnya, untuk di MB Tech Awards Kota Palembang ini, ada terdapat sekitar 20 mobil peserta kontes yang menggunakan bahan MB Tech. Nah, yang membedakan dari kota lainnya adalah, ternyata di Palembang ini ada sejumlah peserta yang datang justru dari luar kota ya. Mulai dari Lampung, Bukit Tinggi, Padang, kemudian juga bahkan ada yang dari Jakarta itu untuk mengikuti MB Tech Awards. Total dari proses penjurian ada beberapa mobil yang memang sesuai kriteria dan masuk dalam nominasi. Jadi mereka melapisi interior mobilnya menggunakan bahan MB Tech dengan kreativitas, pelapisan jok, dan juga finishing yang baik. Overall sih menurut saya ini sudah cukup baik. Itu aja. Kalau untuk kiat-kiatnya sendiri ya, kita harus perhatikan detailnya,
Terus tingkat kerumitannya dan konsepnya harus senada dengan konsep modifikasi mobilnya sendiri gitu. Terus dari tingkat banyaknya yang kita retrim, seperti mulai dari jok, plafon, dashboard, setir sama audio dan lain-lain gitu. Dan harus ada inovasi baru gitu, jangan yang monoton dengan itu-itu aja. Jadi sang juri pun nggak bosen dan bisa kasih inspirasi ke modifikator-modifikator Indonesia. Saya sangat senang ya, terutama saya juga menggunakan MBTEC juga alasannya MBTEC bahannya benar-benar buat nyaman, tebel, empuk. Rekomendasi lah untuk semua orang yang menggunakan mau modif jok mobil itu, sangat rekomendasi tuh. Kalau kesannya ya seneng, alhamdulillah, nggak nyangka kan dapet. Kalau pesan-pesannya semoga bisa lebih baik lagi. Nah itu tadi keseruan